Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Imam Arifin. Dan di depan saya ada sebuah mobil keluarga yang sangat legend di Indonesia. Ini adalah Toyota Kijang Super KF40 Short tahun 89. Mobil ini harganya murah banget. Oke, jadi ini dia Toyota Kijang Super KF40 Short tahun 89. Mobil ini bermesin 1500cc karburator. Perawatan dari mobil ini mudah banget ya. Spare partnya juga masih sangat melimpah, sangat banyak. Dan ini terkenal sebagai mobil yang badak karena interiornya lega, tenaganya kuat, berpenggerak roda belakang, dan disiksa pun insya Allah nggak masalah. Nah, mobil ini adalah mobil dari sahabat saya ya, dan posisinya bukan di showroom. Jadi kalau Anda minat dengan unit ini, langsung saja hubungi saya di nomor pojok kiri atas ini untuk ngecek unitnya. Dan pada video ini kita akan review detail Toyota Kijang Super KF40 Short tahun 89 ini. Dan pastinya di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah, serta spesifikasi dari mobil ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, dari segi tampilan, Kijang Super KF40 Short tahun 89 ini sama persis dengan Kijang-Kijang kotak pada umumnya ya. Tampilannya rata-rata seperti ini. Nah, ini grillnya legend banget, sudah menggunakan aksen chrome dan ada logo Toyota di bagian tengah. Kemudian di bagian headlamp, ini headlampnya awet ya beningnya karena bahannya kaca. Kemudian di bagian samping ada lampu sein, lampu kota, bahannya mika, dan di bagian bawah ada lampu sein. Nah, tampilannya bagus ya, tampilan yang cukup timeless. Dan selanjutnya ini dia bagian mesin dari Toyota Kijang KF40 tahun 89. Nah, mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1500cc karburator. Dan sistem dari mesin ini masih sederhana banget ya. Jadi kalau ada kendala, insya Allah setiap bengkel mobil bisa membenahi kerusakan mobil ini kalau ada kendala. Nah, kemudian ruang mesin dicat sewarna bodi. Cuman mobil ini belum power steering ya. Selanjutnya mobil ini sudah ada AC-nya. AC-nya dingin, nanti saya infokan di bagian dalam ya. Dan untuk bagian afron, ini afronnya masih lempeng, masih lurus ya. Ini masih bagus banget tampilannya. Kemudian untuk bagian kap mesin ini juga masih oke. Ini tidak ada bekas laka ya pemirsa di sini karena kondisinya masih lempeng banget. Dan pada bagian ban, mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185/70 ring 14. Untuk velgnya sudah menggunakan velg racing ya. Bannya juga masih cukup tebal, insya Allah masih aman. Dan di bagian samping di sini sudah ada dress up ya, pijakan kaki. Selanjutnya untuk spion masih standar. Di sini ada antena di pilar A, kemudian untuk bagian kaca. Ini kacanya masih bagus ya, masih orisinil juga. Aman, tidak ada siler-siler. Talang airnya juga masih bagus, masih lempeng ya. Sudah ada talang air tambahan. Dan handle pintu model cungkil. Nah, di sini ada juga list sticker ya, Super Kijang. Ini tampilan dari door trimnya. Untuk door trimnya masih simple banget, menggunakan engkol. Di sini dilapis bahan semi kulit ya. Kemudian tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, untuk steeringnya ini sudah nggak ori, tapi ini kenceng. Kemudian untuk joknya ini 3 baris dan jok baris ketiga menghadap samping. AC-nya double blower ya pemirsa. Cuman kalau AC-nya dinyalakan semuanya, bagian depan dan juga tengah, ini yang sini kurang maksimal. Kalau yang depan, insya Allah dingin. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Oke, kita sudah berada di bagian interior dari kabin
Toyota Kijang Super KF40 Short ya, tahun 89. Kita nyalakan dulu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mesinnya sehat ya pemirsa. Insya Allah aman. Karena ini mobil masih sering dipakai sama sahabat saya. Ini setirnya palang 3. Dan belum power steering ya ini. Kemudian di bagian kanan ada tuas untuk mengatur lampu-lampu dan sebelah kiri tuas untuk mengatur wiper. Tampilan speedometernya seperti ini. Standar banget ya. Tapi insya Allah normal, tidak ada malfunction. Di sisi kanan ada kisi AC. Di bagian tengah ada audio ya. Ini audionya sudah bukan aslinya, tapi kondisinya sudah bagus. Sudah ada USB-nya. Kemudian di sini ada kisi AC, di sini ada hand rem. Nah ini pengaturan AC-nya pakai ini nih pemirsa. Nah, alhamdulillah hasilnya dingin. Kemudian ada lighter, ada asbak di sini. Di sisi kiri ada laci penyimpanan tertutup. Kemudian ada kisi AC. Ini layout dari door trim ya. Kemudian ada safety belt, hand grip model fix, ada sun visor di sini. Lampu baca masih nyala ya. Spionnya standar dan di sini ada sun visor lagi. Nah, kemudian di bagian tengah di sini ada transmisi manual. Ini transmisi manual 5 maju 1 mundur. Jadi 6 speed ya totalnya, karena masih ada yang baru 4 maju 1 mundur. Kalau ini 5 maju 1 mundur. Kemudian konsol box-nya seperti ini. Jadi ini untuk ukuran mobil tahun 89 kondisinya masih bagus pemirsa. Karena kalau cari di tempat lain biasanya kondisinya sudah nggak sebagus ini. Oke, kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Oh, sebelumnya saya tunjukkan dulu bagian atap ya. Di bagian atap, nah ini dia. Untuk atapnya masih cukup bagus ya. Karena ini mobilnya murah ya, seperti ini wajar. Ini talang airnya masih cukup lempeng. Ini dia. Nah, ini tampilan dari door trimnya. Untuk yang jok baris kedua, ini jendelanya geser. Jendela geser. Jadi, bukan naik turun, tapi geser. Dan jok baris kedua ini, pelipatannya 50-50. Tapi di bagian ininya ya, belakangnya, punggungnya. Ini AC yang double blower. Ada hand grip, model fix. Kemudian ada lampu baca di sini. Dan ini dia, layout dari dashboard Toyota Kijang Super KF40 tahun 89. Sekarang kita lanjut lagi ke jok baris ketiga, tapi dari belakang ya. Ini tangki bensin di sebelah kiri. Nah, kita ke belakang dulu nih. Untuk stop lampnya, ini retak ya, tapi aman, masih nyala kelistrikannya. Kemudian ini talang air belakang. Ada footstepnya juga. Stop lamp kanan ini masih bagus, masih utuh. Bahkan bagian kaca belakang ada rear defogernya. Ya, walaupun rear defogger nggak kepake ya. Kemudian ini layout dari door trim bagasi. Jok baris ketiga menghadap ke samping. Ini bisa diisi 4 orang ya, 2, di sini juga 2. Interiornya lega banget. Mobil ini cocok banget buat usaha, buat keluarga juga cocok ya. Jadi fungsinya insya Allah maksimal. Dan ini tampilan full dari belakang. Nah, kalau belakang kanan seperti ini. Oke, jadi Toyota Kijang Super KF40 Short tahun 89 ini dijual dengan harga yang murah, hanya 29.900, masih bisa nego. Nah, kemudian untuk kredit syariah, DP minimalnya 10.400. Angsurannya 801.000 kali 3 tahun, 1.072.000 kali 2 tahun, dan 1.885 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng tipis utuh ya. Sudah ada beberapa bagian yang didempul, tapi wajar. Kemudian
Untuk AC-nya dingin ya. Interiornya masih cukup bagus, masih rapi, kaki-kakinya nyaman, bannya ini masih lumayan tebal, mesinnya sehat, siap luar kota, catnya juga masih lumayan ya. Dan untuk speednya, ini 6 speed, 5 maju, 1 mundur. Nah, secara keseluruhan mobil ini siap pakai, karena mobil ini sering dipakai untuk keperluan sehari-hari. Oke, jadi buat Anda yang minat unit ini langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya ya. Tapi ingat, mobil ini posisi bukan di showroom tapi di rumahnya sahabat saya, teman saya ya. Jadi kalau mau cek unit, WA saya dulu di nomor pojok kiri atas ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.